Assalamualaikum. Oh, ya. Ini ikan manyung. Mangut ya, mangut ikan manyung. Teh. Ini kemarin yang saya beli di pasar. Ih, besarnya. Ini manyung besar sekali, guys. Ini piring yang kecil, ini piring yang besar. Minumnya jangan lupa es teh. Senaruhin. Teh es. Kalau di Jawa es teh. Hehehe. Kalau di Sumatera es. Bismillahirrahmanirrahim. Tip kalau masak endes manyung itu jangan terlalu banyak cabai karena terlalu pedas, dia nggak terlalu cabai sedikit udah pedas. Dagingnya ada, kata siapa nggak ada, di sini ada dagingnya, ini juga daging, sensasinya itu kalau nyesek nyesek dong. Kuahnya ya. Ini bumbunya simpel, cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, jahe, sama daun salam, sama sambal. Udah simpel, pakai santan, pakai mirin. Udah gitu aja. Tapi kalau anu harus yang sampai asap. Enaknya. Potek-potek, dipotek-potek. Ini banyak dagingnya sih. Bersembunyi dia. Di sini juga ada. Ini yang versi jumbo. Jumbo ya ini ya. Ya. Satu kilonya itu 35. 35.000. Dapat 3 kepala. Tapi kepalanya sudah dibelah ya, bukan kepala utuh. Ini loh dagingnya banyak nih, kalau mau lihat nih. Kulitnya juga enak, tebal. Oh, tebal. Sensasinya aku. Ini bapakku aja suka sekali sama. Bapakmu suka. Ini bapakku yang ada di Sumatera itu. Suka sama ikan ini kalau. Aku kalau mudik ke sana harus harus bawa ini kepala ini ya. Divakum. Belum dibumbuin ya, baru ya. Diasepin aja ya. Kalau enggak divakum nanti petugas bandaranya marah, amis. Baunya terlalu amis. Ini tangan kalau cuci tangan 2 kali masih bau. Bau amis. Monggo, jenengan kerja. Mantap nih. Aduh, asinnya kurang. Nasinya kurang saking nikmatnya. Minumnya itu harus es teh.
Biasanya kok enggak nambah, kok ini nambah nasi. Biasanya satu segitu sudah kok ini. Masa penggemukan ini. Masa penggemukan. Bukan masa penggemukan ya guys, ini sangat enaknya tuh jadi lagi nambah nambah. Masih sedikit kurang. Enak loh. Di pasar banyak ya. Kalau Undas Manyung Jawa Tengah itu terkenal ciri khasnya itu Undas Manyung. Ininya jadi enak insannya. Ya, saya dekatkan ya. Ini kepala manyungnya ya. Ini. Ini masih ada ini. Wah. Di sini daging semua, ini semua. Ini juga masih daging, banyak dagingnya. Karena yang besar banyak dagingnya. Aku segini bilang nggak habis. Besar. Kalau di rumah makan mungkin ini sampai berapa? 50.000 ada? Nggak sampai. Nggak sampai, murah ya. 30.000? Ya 40.000 lah. 30 antara 30 sampai 40.000. Aku biasanya nggak pernah beli. Kalau pengen itu selalu masak sendiri. Di pasar. Soalnya di pasar banyak bahan mentahnya. Kalau di rumah makan Das Manyung itu biasanya itu rame, tempatnya rame, kita kadangkala antri, nanti di sana sudah tidak kebagian. Jadi dan lebih mahal juga. Yang terkenal dapat 3, 35.000 itu dapat 3 ya. Kalau berarti 2 kali lipat. Ini 20.000 dah kan. Iya. 20 nanti terus sana 40 lah, 40.000 lah. Kalau yang kecil biasanya aku masak 20 segini sampai 25. Tak jual 50.000 lah. Kira aku buka warung makan. Sudah habis ya? Ya, sudah. Terima kasih. Selamat mencoba Das Manyungnya. Artinya. Terima kasih, Bu. Ya, matur thank you ya. Ini. Dan ini adalah Das Manyung atau ikan jambal roti ya. Demikian liputan kali ini, kita sajikan gulai kepala ikan manyung. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.